ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ibu Siti, kumaha damang? Halo? Mang Yek, suaranya jelas? Jelas, Tad. Baik. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tasrif, kita akan ulang dulu ya. PR yang dikerjakan oleh Ibu Om. Ya. Oke. Nah, ini PR-nya. Antum kan tidak mengerjakan ya. Ini halaman 39. Ya. Halaman 39. Yang ke-21. Kita bahas yang Ibu Om ya. Baik. Hawa Yahwi, ya, ya betul ya, Hawa ini betul, fi'il mudhari-nya juga betul, artinya bukan mengumpulkan ya, Hawa Yahwi itu, artinya lebih tepatnya itu memuat ya, memuat atau mengapa, ya memuat, memuat, mengandur, mengumpulkan juga. Ya bisa lah. Kemudian kobaroyak bidu itu artinya memegang, betul. Sarakoyas riku ya, ini betul artinya mencuri. Kemudian mana ayam nau mencegah melarang, betul ya. Lada ladago yal dago artinya menggigit, tepatnya bukan menggigit ya, tapi artinya jatuh atau terpelosok ya. Ya, jatuh terpelosok. Berikutnya nasoba yansibu itu artinya meluruskan. Kan yansibu ya. Yansubu. 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 Oh, yansubu. Oh iya, artinya bukan meluruskan, sebetulnya lebih tepatnya itu menancapkan secara bahasa nasobayan subuh itu. Kalau mungkin lebih tepatnya menegakkan ya. Nasob itu Islam? Ya, menegakkan. Salabayas lubu ini artinya mencuri, menyalip. Menyalip. Wanasar roya suru bahagia, betul ya. Kemudian jama ini secara penulis ini kenapa nih? Fi'il madhi itu tulisannya bukan begini. Fi'il madhi itu ini. Madhi. Fi'il madhi. Gitu. Juga sama ya. Bu, lagi dikoreksi, Bu. Sampai iya, kepunten sampai dibuka. Jadi Ibu Om penulisan madi bukan begini. Gini, maldi. Madi. Apanya? Ini, ada alifnya. Ya, ada alifnya. Oh, nih, Ibu Om rap. Paling rapi nih, bah mengerjakan tugasnya dan niat banget. Tapi kapungkur gitu, ya, tapi kapungkur gitu. Ti, nah, namanya nanti jaya lah.
ketika kuliah, ketika belajar di tempat manapun, selalu ingin yang terbaik, ya, yang rapih dan seterusnya. Oke, madhi yang juga sama. Nah, ini kenapa? Ini kan isim, Ibu. Kok isim? Mana posnya? Madhi. Isim mufrad. Mufrad. Oh iya, betul. Leres-leres. Mufrad ini juga sama, bukan madhi, tapi mufrad. Mohon-mohon, leres. Mufrad ya. Nah, harbun jamaknya huruf, artinya peperangan. Ini betul ya. Kemudian, wasana, emang ada wasana? Wasana ya, bukan pakai bukan pakai syah. Wasana begini. Oh gitu. Lepatnya. Wasana. Ah begini, wasana. Wasana. Nah, ini jamaknya adalah ausan. Berhala ya. Ausan. Wasanun, bukan serangan, tapi artinya berhala atau sembahan. Patung ya, alawasan itu. Hiza, jamannya ahdiyatun, betul ya, sepatu atau alas kaki. Dinun, bukan duyun jamannya, itu adalah adian. Adian, adianun, nah begini. Betul artinya agama. Juhrun. Juhrun ya itu gua atau lebih tepatnya lubang ya. Lubang, lubang ular ya. Sarang ular, lubang, lubang ular. Itu. Kan kemarin ada hadis la yuzabu mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan jatuh ke satu lubang ular yang sama. Nah, juhrun ya itu jamaknya jarum. Apa coba jamaknya? Ajhar ya. Ajharun. Ajharu gitu Ustaz. Ajharun. Nah, ini. Ajharun. Ini betul mufradnya juhrun. Namanya ajhar. Dzanbun bukan dzanadib tapi dzunub. Faghfir dzunubana itu kan? Oh iya. Dzunub. Dzunub. Ke mana saya Ruhiyat, Ibu? Maju iya ada melaporan. Oh. Mohon. Dzunub. Ngupingkeun sarna. Oh, sip. Sambil ngopi, saya Ruhiyat wajib. Syahinatun, yaitu truk ya. Jamannya itu syahinatun ya. Ah, syahinatun. Ini artinya betul ya truk. Malbasun jamannya malabi. Ini tidak boleh bertanwin nih. Tidak boleh bertanwin ya. Oh iya. Ya, ya apa namanya? Ghair munsharif. Ghair munsharif jama pola mafa'il. Ya. Artinya betul pakaian tapi tidak usah pakai tanwin. Malabi itu saja. Qa'idatun jamannya ini juga sama. Qa'id tidak boleh bertanwin. Pola mawanyiru, mawanyiru itu tidak boleh bertanwin. Oh iya. Ini kita coret ganti dengan dhamma saja. Oke, berikutnya jasus jamannya jawasis. Nah, ini juga sama. Tidak boleh bertanwin. Artinya betul mata-mata ya. Kemudian lisun ini harusnya ditasdid ya. Lisun. Lisun jamannya lususun, betul. Pencuri ya. Di mana garong? Hadis. Hadis jamannya aha. Ini kenapa jim? Bukan jim. Lepat ngetik hadis. 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 Oke, betul ya. Cerita hadis atau kejadian hadis itu. Ibu Om sekarang sudah lancar ngetik Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shalla. Nah, sekarang kita bikin kalimat shalla. Ya. Shalla itu apa namanya? Salat ya.
Shalla abna'i fil masjid. Anakku sholat di masjid. Nah, lebih tepatnya begini tulisannya. Nah, shalla abna'i itu apa namanya? Nunnya harus ada alifnya. Abna'i gitu kan? Abna'i fil masjid. Nah, begitu harusnya. Anakku sholat di masjid. Sholat abna'i fil masjid. Nah, gitu. Saroko bukan, bukan saroko, bukan. Ini apa? Tidak boleh ditasdid. Biasa aja, saroko. 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 Kalau mau begini, saroko. Ar-rojulu. At-to'a. Dukan. Nah, saroko ar-rol. Julu, nah ini kenapa ibu atau amu harusnya maful bi, mencuri mencuri apa? Atau ama ya? Iya. Fidukan, fidukan. Laki-laki itu mencuri makanan di toko. Nah. Kemudian yang ketiga mana'a. Mengapa Aminah tidak menutup jendela? Mana kalimat Aminahnya sini nggak ada nih? Kekantun. Ya, kalau mau, mengapa Aminah tidak menutup jendela? Atau mengapa Aminah tidak menutup jendela gini harusnya? Lima, nah, kalau ada mengapa? Oh iya ya. Lima, nah, lam tughlaq. Lam tughlaq Aminah. An-nafidah. Nah, begitu. Aghlaqa yughliqu kan? Lam tughliq Aminatu an-nafidata. Nah, ini. Sarro, sarro itu membahagiakan. Aminah bahagia karena hamil. Maksudnya begini. Sarrot kan perempuan. Oh iya. Sarrot Aminah tu. Aminah tu ya. Di annaha bukan di annahuna. Kalau huna jama kan? Iya betul. Di annaha hamilatun. Nah, begini. Sarat Aminatu li annaha hamilatu. Nanti kita bahas ini pembahasan isim fa'il sekarang. Al-harb artinya perang. Saya kita kasih tanda. Al-harb itu artinya perang. Al-harb al-ahliya. Nah, ini harusnya dipakai alif lam ya. Al-harb. Al-harbu al-ahliyah. Al-ahliyah menghancurkan gitu kan. Tuhliku ahlaka yuhliku ya. Tuhliku al-ukhwah. 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 Al-harbu al-ahliya tuhliku al-ukhwa. Al-ukhwa tak. Ya. Handuk. Ambil handuknya. Tak. Tak, sedang. Ukhwa, ya. Ukhwa.
Ini ada tasdid ya, ukhuwah. Ukhuwah. Baik. Jadi perang persaudaraan itu, perang saudara itu menghancurkan persaudaraan. Al-harbu al-ahliyah tuh likul al-ukhuwah. Perang persaudaraan itu bukan hanya negara dengan negara ya, tapi dengan suami istri itu juga adalah perang saudara. Mu'zam, mu'zam itu bukan memuliakan. Mu'zam itu artinya sebagian besar ya. Memuliakan Al-Quran Karim untuk keselamatan dunia akhirat. Kalau mau artinya ini ya, kalau mau artinya ini ya, ini juga sama, memuliakan Al-Quran Al-Karim untuk keselamatan dunia akhirat. Ustaz, yang tuhliku maknanya apa sih? Menghancurkan. Kalau mau memuliakan Al-Quran Al-Karim, ini kita ganti dengan memuliakan itu ikram ya. Ikram. Ikram. Nah, ini. Jadi ikram. Ikramul Quran Al-Karim. Al-Karim. Lisalamati dunia, dunia wal akhirah. Al akhirah. Ikramul Quran. Salamatid dunia wal akhirah. Nah, begini. Oke, itu Ibu Om ya catatannya ya. Yang lainnya bagus kalau mengerjakannya kayak gini nih. Jadi ada pegangan catatan, bahkan bisa di print. Oke. Sekarang kita bahas ya pembahasan simpa'il. Ini resep ya nggak tadi ya? Saya lupa lagi. Oh iya udah sih. Oke. Nah, di bab yang keempat ya, kita sudah baca kemarin teksnya ya. Kemarin kita sudah baca teksnya bab yang keempat, tinggal kita ulas sebetulnya apa yang menjadi topik ya di bab yang keempat ini, dan bab empat dan bab lima yang akan kita pelajari itu berbicara tentang apa namanya isim fa'il, isim maf'ul, ya kemudian isim makan, isim zaman dan isim alat. Nah. Berawal dari materi itu, ya, maka kemudian saya coba susun perubahan-perubahan setiap lafaz dalam bahasa Arab, ya, di tata bahasa ilmu nah ilmu sharaf ya, itu terpecah-pecah, ya, durusul lugha itu belajarnya terpecah-pecah, harus disistematiskan. Nah, saya mencoba dari kemarin saya coba ngetik ini untuk mensistematiskan ilmu sharaf yang sudah kita pelajari dari jilid 2 sampai jilid 3 ini. Ya, dari jilid 2 sampai jilid 3 ini. Nah, oke, sebentar. Dan ini semuanya harus dihafal. Mau tidak mau sorof itu harus dihafal. Setelah hafal, kemudian kita pahami. Baru nanti kita akan kuat baca kitab. Bukan hanya pengalaman saya, pengalaman semua orang. Kalau mau rapih baca kitab itu harus menghafal sorof. Perubahan-perubahan bentuk kata.
dari fi'il A, fi'il B, isim A, isim B, isim C, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa nanti meraba-raba ketika membaca. Nah, durus lughah al-arabiyah itu dari jilid 2 berbicara mengenai tasrif, sorof, itu terpecah-pecah sesuai dengan kebutuhan teks atau latihan yang kita baca. Nah, tetapi itu semua perlu disistematiskan dan tidak disusun oleh Dr. Ibrahim, hanya pecahan-pecahannya saja. Nah, kalau saya kumpulkan, ya, ini menjadi beberapa bagian. Sahih, mudhaf, misal, ajwab, naqis, lafif, multawi. Ada 7 ada 7 bentuk ya. Ada 7 bentuk yang sama seperti ini. Ini baru sahih, fi'il yang sahih. Nah, berarti ada 7 ya. Itu kurangi 1 tinggal 6 lagi. Jadi sebetulnya ini kemungkinan kalau ini 2 lembar ya, kemungkinan nanti akan bertambah menjadi apa? Akan berubah menjadi 12 halamanan kurang lebih. Ini ilmu sorof untuk dasar, gitu kan? Nah, semua rangkaian-rangkaian ini itu wajib antum hafal sekali lagi. Bisa, insya Allah nanti. Ya. Dan kalau kita kumpulkan, itu kan materi yang sudah kita pelajari dan nanti yang akan kita pelajari, semua lafad-lafad itu ya, berpusat pada 12 bentuk ini, sorof. Ya. Belajar kitab apapun, ya. Belajar sorof kitab apapun, itu nanti akan berpusat pada 12 bentuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Nah, kita nanti akan coba hafalkan sekarang. Sebelum menghafal, saya ingin menjelaskan dulu. Ya. Nanti ini harus di-print ya. Antum nyicil dulu, 2 halaman dulu. Print, ini yang ini. Untuk apa? Untuk dihafal. Ya. Untuk dihafal, dan ini ukurannya. Tadi malam juga saya coba, di print ya, 2 halaman ini itu sudah antum jangan diatur-atur ulang lagi kertasnya, teksnya, kemudian marginnya jangan diatur-atur lagi. Ini ukuran F4 ya, ini ukuran F4. Nanti yang di PDF itu antum bisa sesuaikan, boleh A4 juga boleh, tapi yang lebih bagus itu ukurannya F4. Dan ini sudah insya Allah terbaca ukuran hurufnya sama dengan kitab Durusul Lughah. Jadi pas sebetulnya untuk dibaca, untuk dihafal. Baik. Saya akan coba terangkan. Pertama, kita punya yang namanya fi'il madi ma'lum, ya. Fi'il madi ma'lum. Apa fi'il madi ma'lum itu? Kata kerja bentuk lampau yang aktif. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa kita itu artinya telah mengerjakan gitu kan. Oke. Telah mengerjakan. Ini artinya telah. Kenapa tuh? Telah mengerjakan. Nah, telah mengerjakan. Kemudian fi'il mudhari sedang atau akan? Sedang atau akan mengerjakan ya? Sedang atau akan mengerjakan. Atau akan mengerjakan. Oh iya, oke. Okay. Ntar saya hapus lagi. Ini dasar ya, dasar. Telah mengerjakan, ini sedang ya.
sedang me atau akan ya. Masdar itu artinya pekerjaan ya, sumber kata. Wih, kenapa tuh? Nanti mah. Oke, saya tidak masih sudah usah nulis terjemahnya sajalah. Error. Oke, masdar itu pekerjaan. Nah, isim fa'il sekarang, ya. Isim fa'il itu artinya apa? Yang mengerjakan. Yang mengerjakan ini isim fa'il. Itu yang kemarin kita baca di bab yang keempat. Isim maf'ul apa? Yang dikenai pekerjaan. Yang dikerjakan. Tuh. Fi'il amr perintah ya, fi'il nahi sudah kita pahami bersama. Ini yang murojaah saja. Fi'il nahi itu larangan. Nah, ini isim makan. Isim makan itu artinya tempat mengerjakan. Masjid itu kan, madrasah itu adalah tempat mengerjakan, isim makan, tempat. Kalau isim zaman? Waktu mengerjakan. Isim alat untuk mengerjakan. Kemudian berikutnya fi'il madhi majhul telah dikerjakan. Fi'il mudhari majhul sedang atau akan dikerjakan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Masdar nanti Pak Ustaz. Masdar itu pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Gimana? Masdar itu misalnya kayak muhandisun, tobibun. Gitu. Enggak. Itu isim fa'il justru. Kalau muhandis. Kalau masdar itu pekerjaan. Contoh misalnya. Nasoro. Ya. Nasoro telah menolong. Yansuru sedang atau akan menolong. Nasron artinya pertolongan. Pertolongan. Jadi dia sumber kata masdar itu. Pertolongan artinya. Ya. Contoh lagi misalnya Kotala telah membunuh. Yaktulu sedang atau akan membunuh. Kotlan. Pembunuhan artinya. Ini dia sumber kata Mas Darit. Oke. Baik. Kalau antum sudah paham, saya ingin coba pelan-pelan. Ustaz, berarti pakai tanwin ya di akhir kalimat. Iya, pakai tanwin. Kita tasrifnya semuanya menggunakan bentuk tanwin fathah. Kebanyakan memang kayak gini di buku-buku sorab. Ya. Oke. Ini bentuknya begini. Kalau fi'il madhi fa'ala, fi'il mudhari-nya yaf'ulu. Ya. Yaf'ulu. Masdarnya fa'lan. Isim fa'ilnya fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Ini yang ketinggalan itu harus nonton. Ya, harus nonton videonya untuk nanti bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Maf'ulun itu artinya yang dikerjakan. Uf'ul kerjakanlah. La taf'ul jangan dikerjakan. Maf'alun tempat mengerjakan. Maf'alun ini sama ya. Waktu mengerjakan. Mif'alun alat mengerjakan. Fu'ila dikerjakan. Yuf'alu sedang atau akan dikerjakan. Tayyib. Sekarang saya kasih waktu antum 10 menit. Terlalu lama, 5 menit. Ya. Untuk menghafal ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Nanti yang bawahnya jangan dulu dihafal. Saya tidak dulu menyarankan sebelum nanti ada arahan dari saya. Uf'ul. La taf'ul.
maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf. Suaranya masih jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke, Anda kasih waktu antum 10 menit ya. 5 menit untuk menghafal ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul maf'alun, maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alun. Baik, silakan. Sudah hafal, Ustaz? Ya, nanti 5 menit lagi saya tes. Oke, kalau sudah silakan Mang Jack. Mang Jack dulu. Saya beginikan ya supaya tidak lihat. Atau begini. Ah, silakan Mang Jack. Mana itu teh mikrofon teh? Mikrofon atuh teh. Silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'un la taf'ul maf'ulun 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 maf'alun 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 mif'alun fa'ila yuf'alu. Ya, 5 kali mengek, salah balikan di mimpi. Salah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu. Ya, lanjut 3. Hah? Lanjut sekarang yang ketiga. Pengulangan yang ketiga. Tadi baru kedua, sekarang yang ketiga. Oh. Sugante mah penuh katilu udah cenah. Entar, pengulangan saja. 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'un la taf'un maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'un la taf'un maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'un la taf'un maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, ahsanta. Kalau saya dulu 20 kali pengulangan. Salah
Ulangi lagi dari awal. Salah salah satu misalnya udah ini mau mau yang ke-19 kali nih. Salah satu saya ulangi lagi dari awal. Oke, Pak Belita pamitos sarang bab nusana, Ustaz. Mual, kami basic nak kiat, ya. Anak kuasa di depan 20 kali. Salah balikan nih. Wah. Liar ya. Dulu ayo apa namanya? Alhamdulillah. Apa namanya? Atas latihan yang sangat perih ya. Latihannya saya di depan bilangnya saya akan melatih Anda layaknya Kopassus katanya. Layaknya seperti latihan Kopassus. Belajar sorof jika Kopassus latihan terus menghafal dan hafal itu karena banyak pengulangan. Berikutnya silakan Ibu Siti. Ibu Siti, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, ahsanti. Silakan Ibu Om mau akhir segitu loh. Mangga Arizki hula ugi. Arizki. Silakan AA. Silakan Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun wa'ila yuf'alu. Terus, kedua sekarang. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun wa'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun wa'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun wa'ila yuf'alu. Terus sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun yuf'alun wa'ila yuf'alu. Ahsantan. Oke, Ibu Om silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun fa'ilun fa'lan fa'ilun yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yaf'ulu yaf'alu. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Oke. Atau sekali lainnya, Pak Ustaz. Tuh, teras. Kedah teras. Kedah adil. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun 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 mif'alun fu'ila yaf'alu. Yuf'alu. Yuf'alu. Ya, terus sekarang yang kedua. Yang ketiga.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus, keempat sekarang. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Iya. Udah. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Masya Allah, ahsan. Kalau terus diulang-ulang, maka dia akan menjadi hafalan yang sangat kuat. Dan tidak terbatas oleh usia. Liman yuridu an yanjah. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh dengan ikhtiar yang maksimal, insya Allah tidak terbatas dengan usia. Nah. Oke. Sekarang saya akan coba jelaskan kembali. Kalau antum sudah hafal, saya akan coba jelaskan. Oke. Sekarang kita akan hafalkan 6 bab langsung. Ya, wayahna yamanya naon namanya teh wayahna wayahtum gitu kan. Wayahti wayahtum wayahtu wayahna. Oke, ini wayahna itu dhamir nahnu wayahna. Oke. Jadi yang kita bahas ini, yang selasi mujarad ini yang barusan kita hafal itu baru satu bab. Nah, baru berapa? Satu bab. Ya. Satu. Jenis. Satu bab. Jadi sorof itu semuanya ada berapa bab? 12. Bukan ini babnya. Itu bentuk bab. Bentuknya. Ini kelihatan ada berapa? 7 bab. 6 bab. Ada berapa bab semuanya? 7. 6. Ah. 6 bab. 6. 7 dikurangi 1. Ada 22 bab. Nah, ada 22 bab. Antum jangan dulu galau. Jangan dulu galau. Kita nanti akan hafalkan semua. Pokoknya harus bareng-bareng semuanya kita hafal. Dan nanti kualitas baca kitabnya ulu itu teh. Seket. Ya. Jadi semuanya ada berapa bab? 22. 22. Yang akan kita pelajari sekarang berapa bab? 22. Oke. Coba perhatikan sebagaimana yang sudah pernah saya terangkan ya di jilid 2, cara menghafalnya adalah afwan. Oke, sebelum ke sana. Coba lihat. Di antara 6 bab ini, dari 12 bentuk ini ya, yang selamanya tidak akan berubah adalah masdar pertama. Jadi masdar itu tidak akan berubah. Isim maf'ul. Nanti isbiri ibu. Yang pertama adalah saya ingin pelan-pelan. Masdar itu tidak akan berubah di setiap bab tidak akan berubah dan jangan pernah berubah seperti lagu ST12. Apapun kalimatnya ya Pak Ustaz. Iya. Jangan tasrifnya ya, meskipun nanti realnya menyesuaikan. Untuk pola tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Oke. Okay. Berikutnya yang tidak akan berubah adalah isim maf'ul. Isim maf'ul tidak akan berubah. Simpai Ustaz bahas nanti. Ini isim maf'ul tidak akan berubah. Dan jangan pernah berubah seperti lagu ST12. Tahu manggil lagunya?
Kalau tahu coba nyanyikan ya. Nah, jadi ada dua ya, barusan isim apa? Pertama masdar, yang kedua isim maf. Isim maf'ul. Yang ketiga adalah isim alat. Isim alat tidak akan pernah mengalami perubahan. Isim alat. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah fi'il madi majhul dan fi'il mudhari majhul. Nah, fi'il madi majhul itu tidak akan berubah ila yaumil qiyamah. Pun demikian dengan fi'il mudhari majhul, ini tidak akan berubah. Ah, jadi enteng kita menghafalnya, tinggal sisanya gimana? Itu yang isim fa'il bab 5 itu fa'ilun gitu, Ustaz. Iya, atau... makanya belum saya bahas sekarang. Oh iya. Isbir. Jadi yang tidak akan berubah baru 5. Pertama masdar, yang kedua isim maf'ul, yang ketiga isim alat, kelima fi'il madi majhul, afwan, keempat fi'il madi majhul, kelima fi'il mudhari majhul. Nah, sekarang yang berikutnya yang tidak akan berubah itu adalah isim fa'il, ini tidak akan berubah semuanya kecuali bab 5. Nah, ini. Bab 5 itu bukan fa'il tapi fa'ilun. Bukan dengan alif tapi dengan iya. Ya. Oke. Okay. Jadi yang tidak akan berubah pertama, anggap saja semuanya ini isim fa'il tidak berubah ya. Yang berubahnya cuma bab 5 saja. Pertama yang tidak akan berubah, pertama apa? Masdar. Masdar. Yang kedua isim fa'il, kecuali bab 5. Kemudian isim maf'ul. Terus isim alat. Isim alat. Terus fi'il madi? Fi'il madi majhul. Terus terakhir fi'il mudhari? Fi'il mudhari majhul. Majhul. Sekali lagi, yang ketinggalan nanti antum harus kasih tahu ya, Mang Jack, coba nanti diinfokan di grup, saling mengingatkan kita. Yaitu wajib menonton ini sebelum masuk nanti ke bab 4 gitu. Wajib, wajib and kudu ya. Apa definisi wajib kan? Antum tahu sendiri. Oke, okay. Wajib. Kenapa? Kalau tidak nanti akan keberatan. Ya. Kalau tidak nanti akan keberatan memahami bab-bab berikutnya. Sebetulnya tidak berat. Ya. Karena kita ketinggalan materi, maka dirasa berat. Ya. Oke. Okay. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Sekarang ada pertanyaan dulu tidak? Yang fi'il nahi, Pak Ustaz. Ya, gimana fi'il nahi? Macam-macam. Ada yang lataf'ul, lataf'il, lataf'al. Itu penyebabnya apa, Pak? Nanti. Sa'asrahu lakum hadihil qa'id hatta takuna wadihatan tawduhi syam fin nahar. Masya Allah. Ya. Nanti saya akan coba jelaskan kaidah ini. Apa namanya sekarang sejelas-jelasnya. Sebagaimana jelasnya, terangnya matahari tatkala berada di siang hari. Masya Allah. Itu bahasa-bahasa balagoh ya. Masya Allah. Kalau kita belajar balagoh, tutur kata kita bisa memikat orang. Ya. Itulah yang saya lakukan ketika menggombal akhwat. Hey. Enggak boleh gombal. Menggombal ke akhwat, tenang-tenang itu. Enggak boleh. Kecuali kalau mau jadi calon kita ya, si Mamang ya. Sudah jadi belum istri. Kalau sudah jadi istri, boleh digombalin. Nah, insya Allah. Yang kedua, maksudnya? Baik, kembali lagi ke awal. Nanti pertanyaan Ibu Umar akan terulas. Maksud saya, ada nggak yang mau ditanyakan tentang apa namanya? Bentuk yang enam ini yang tidak berubah. Berarti selain dari enam ini pasti mengalami perubahan. Pasti mengalami
Perubahan. Oke, sekarang saya akan bahas. Perubahan-perubahan dari bab 1 sampai bab 6 itu ada rumusnya. Pertama, ya, bab 1 itu rumusnya aku. Aku, ya. Eh, itu ke mana ya teh? Seratan. Aku. Nah. Ah, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba error? Oke, saya exit dulu sebentar ya. Word-nya. Bab 1 AU fa'ala yaqulu. Ibu Om sedang di mana itu? Seperti yang sedang berpose. Saya berpose di iya, Ustaz. Di gunung. Oh iya. Ya, suasananya suasana untuk berpose. Suasana gunung. Di mana, daerah mana itu? Di daerah Caringin yang mau ke Sukabumi. Oh. Oh, saya lihat sedang tugas di sana gitu. Mohon. Udaranya sejuk. Tugas kalian ya, nya jalan-jalan, Bu. Mohon beres. Refreshing. Ah, apa healing, suara bagi healing. Oke, jadi yang pertama itu rumusnya. Oh, eh, kok kayak gini terus ya? Pindah ke atas kayaknya tuh kan? Nah, apa ya? Oke, jadi yang pertama ini aku. Aku. Yang kedua apa? Yakin. Non ya GJ, sorry Bu Siti. Ah, sabar dulu Ibu Siti. Aku yakin hanya iya. Dia untukku kini. Bukan kayak begitu kan? Aku yakin hanya dia untukku kini. Oke. Okay. Nah, jadi ini rumusnya ya. Apa rumusnya? Aku yakin hanya dia untukku kini. Coba ulangi, Ibu Siti, coba ulangi. Aku yakin hanya dia untukku kini. Gimana? Aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, itu harusnya direkam, berikan ke suami Ibu Siti. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ya. Oke. Apa? Aku itu maksudnya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, ini fa'ala yaf'ulu. Yakin fa'ala yaf'ulu. Hanya fa'ala yaf'ulu. Dia fa'ala yaf'ulu. Untukku fa'ala yaf'ulu. Kini fa'ala fa'ala yaf'ulu. Nah, jadi antum tinggal kayak gitu saja. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ya. Oke. Okay. Jadi bab 2 yakin apa? Fa'ala ya. Ya fa'ala ya. Bab 6. Bab 6 kini apa? Fa'ila ya. Fa'ila ya. Bab 4 dia fa'ila ya. Ini harus hafal ya, ini harus dihafal. Berikutnya, coba lihat. Jadi yang tidak akan berubah apa? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, fi'il madhi majrur, fi'il mudhari majrur. Pokoknya yang saya lingkari ini itu tidak akan mengalami perubahan. Berarti kita akan bahas sekarang yang berubah. Apa saja yang berubah? Fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, dan isim zaman. Oke. Perubahan-perubahan sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Loh, kenapa itu bisa berubah? Semua berpusat kepada fi'il mudhari'.
semua berpusat kepada ain dalam fi'il mudhari. Ulangi lagi. Semua berpusat kepada ain fi'il mudhari. Mudhari. Pertama, kita akan bahas sekarang. Ini ain fi'il mudhari apa? Yaf'ulu apa? Yaf'ulu. Ya apa? Simbolnya apa? Dom? Dommah. Dommah. Ketika nanti fi'il mudhari-nya dommah, maka nanti isim afwan, maka nanti fi'il amr dan fi'il nahinya dommah. Paham? Tuh. Uf'ul, dommah, dommah. Uf'ul. La taf'ul, semuanya dommah. Ainnya dommah, mengikut juga dommah. Paham? Iya. Oke. Okay. Contoh yang lain misalnya bab yang kedua, yaf'ilu berarti nanti kasrah. Lihat, if'il kasrah. La taf'il kasrah. Oh, maaf. Ya. Kaifa halot saya Ruhiyat. Alhamdulillah. Ya, oh, iya. Itu ayat tangkal kalapa, ayat dua gana. Oke. Okay. Jadi, kalau kasrah, kasrah. Sekarang fathah. Nah, ini kecuali fathah ya. Iya, memang sama, tetap sama. Yaf'alu. Fathah. Maka semuanya dari fathah. If'al. Fathah. La taf'al. Fathah. Oke. Okay. Berikutnya. Yaf'alu. Fathah. Semuanya juga harus fathah. If'al. La taf'al. Fathah. Yaf'ulu. Dommah. Berarti semuanya dommah. Uf'ul. La taf'ul. Oh. Kalau kasroh, kasroh. Kalau patah, patah. Kalau dommah, dommah. Yaf'ilu berarti kasroh. If'il. La taf'il. Nah, begitu. Oke. Okay. Baru sekarang isim makan dan isim zaman. Isim makan dan isim zaman, dua-duanya sama. Hey, kita jangan kasih simbol ini ya. Kita jangan kasih simbol yang sama. Nah, dua-duanya sama. Itu kan isim makan dan isim zaman ini sama. Maf'al, maf'al, maf'il, maf'il, maf'al, 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 sama. Nah, isim makan dan isim zaman ini itu juga sama. Diambil dari fi'il mudhari. Nah, hanya kalau misalnya ini fi'il mudhari-nya dhammah, kalau isim makan dan isim zaman tidak boleh dhammah, tapi fathah. Maf'al, maf'al. Tuh. Kecuali selain dari dhammah, apa namanya? Mengikuti seperti fi'il mudhari. Contoh misalnya yaf'ilu, ini kasrah berarti kedepannya maf'ilun, maf'ilun kasrah. Ainnya juga sama. Ini yaf'alu berarti fathah, maf'al, maf'al. Ini fathah, yaf'alu berarti maf'al, maf'al. Yaf'ulu dhammah berarti ini, kalau dhammah tadi apa rumusnya jadi fathah, maf'al, maf'al. Tuh. Yaf'ilu berarti maf'il, maf'il. Selesai 6 bab, antum harus hafal sekarang. Hei. Misal saya bacakan dari awal sampai akhir, ya. Saya tutup. Tutup dulu, San. Oke, okay. Saya juga. San, sebelum ini, San. Anu, nanti bab versi Ustaz Aceh berarti rumusnya benten deh, San, ya. Beda lagi. Sami, sedayana sami. Bab hiji asal nama Pak Alayapnya lu gitu. Iya, itu yang dulu. Tapi kalau Al-Kafi sekarang jadi Yaf'ulu. Cetakan yang sekarang jadi Yaf'ulu. Oh gitu? Iya. Oh, kalau standar internasional, awalnya Fa'ala Yaf'ulu. Ustaz, apakah pengaruh? Tidak akan pengaruh dari segi arti. Tapi nanti akan ada asror. Rahasianya. Nah, rahasianya jangan dulu diterangkan sekarang. Buka saja kitab Al-Asror fi ilmi sorf. Rahasia-rahasia yang tersembunyi di ilmu sorf. Itu ada nanti. Itu nanti lebih kepada alasan apa namanya cara penuturan Arab nanti. Ya, apa alasannya? Kenapa dhammah dulu kemudian baru kasrah? Kapan-kapan kita bahas di pendalaman ilmu shorof. Oke, misal bab 1. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alun. Bab 2.
fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Keempat, dia fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu. Lima, untukku fa'ula yaf'alu fa'lan fa'ilun. Nah, ini simpayannya beda. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu. Berikutnya, terakhir, kini fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fa'ila yaf'alu. Poin ayat falo. Karena saya dulu banyak sekali pengulangan, antum juga harus sama. Kalau ada waktu, kalau harus sempatkan waktu untuk mengulang. 5 menit per hari, 10 menit per hari, yang jelas ada pengulangan. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan nanti antum tugasnya hafalkan semua bentuk apa namanya perubahan tiap bab, ya. Yang paling pokok yang mendasar itu adalah bab 1. Kalau sudah bab 1 hafal, nanti yang bawahnya juga hafal. Nah, nanti tinggal apa namanya? Hari Kamis ini wajib antum dihafal apa setoran hafalannya, baru nanti kita belajar tasrif ke bawahnya. Tasrif fi'il madi maklum itu kan fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat dan seterusnya, fi'il mudhari maklum yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani dan seterusnya. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, makan, isim zaman, isim alat, fi'il madi majrur, fi'il mudhari majrur, kita belajar rentetan ke bawahnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kalau disatukan kayak gini supaya nanti kita tidak terpecah-pecah. Kalau durus lugah, metodenya terpecah-pecah sesuai dengan kebutuhan membaca teks. Kalau dikumpulkan, fenomenanya kayak gini. Tapi ini masih mudah. Oke. Okay. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan? PDF-nya sudah saya share. Ya, tinggal nanti antum kalau ini print. Nah, nanti apa namanya? Catatan yang ini juga nanti saya akan coba share ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab, silakan. Tadi udah kan pertanyaannya. Dugi ke hafal seberalam ya, Pak Ustaz? Sahate. Ya, dugi ke hafal gitu, dugi ke hafal leres sabar alami. Pengalaman abdi gitu. Sanes mohon pengalaman Pak Ustaz. Kalau saya dulu menghafalnya jadi begini, ilmu sorop itu susah di awal. Tapi nanti kesananya mudah. Mudah. Susahnya di awal, tapi kesananya mudah nanti menghafalnya. Semua bab akan kita hafal, sebab kita pondasinya sudah kuat. Beda dengan nahwu. Kalau nahwu awalnya mudah, kesananya aduh. Nanti rambut jadi garaling. Mau belajar. Mau belajar nahwu. Tapi di pasihan trik sidaknya masih gana cepat sih gana. Ya, nanti juga saya akan kasih tahu yang lainnya nanti ya. Perubahannya. Jadi selesai ya sebetulnya. Kita belajar satu apa 6 bab langsung, tinggal nanti kita belajar ke bawahnya. Nah, saya juga dulu sebagaimana saya pernah bercerita ya ke antum, ana pernah ngajar usianya yang 70 tahun ke atas dan menggunakan sistem hafalan yang kayak gini. Memang di awal tidak menghafal, jilid 1 sampai jilid 3 itu tidak menghafal. Nah, ketika masuk jilid 3 bab 4 sama kayak kita, itu baru saya tanamkan mereka untuk menghafal supaya nanti tidak, jangan kemudian nanti materi sudah terus berlanjut, kita tidak bisa mensistematiskan. Kita nih belajar apa sebetulnya sorop itu. Nah, kemudian kalau disistematiskan kayak gini, sebetulnya apa dulu juga pernah ada apa namanya yang lebih lengkap lagi Word-nya. Cuman qadarullah waktu itu laptop saya keformat semua.
Bade nga format place this, ngadon hard disk anu ka format nanti. Semua data di ini untung semuanya pernah, iya sebagian ada yang sudah di backup, sebetulnya sebagian ada yang belum. Semua data termasuk tulisan-tulisan saya, ya. Tulisan-tulisan saya kayak gini tuh, ini saya ngulang lagi dari awal. Ya. Nah, dan Ibu, pengalaman saya itu mereka satu minggu juga hafal. Oh, Masya Allah. Ya, yang 70 tahunnya gitu mah. Bari ngasuh incuna. Oh, Masya Allah. Karena semuanya pensiunan. Ada yang dari PLN, ada yang dari ya sama kayak Seruhiat ya di dinas gitu kan. Pengawas. Ada yang apa namanya? Ya di kebanyakan memang di PLN. Kemudian ada yang ahli kesehatan juga, udah pensiun tuh semua belajar sama saya. 70 tahun ya, paling muda juga 60 tahun. Oh, Masya Allah. Udah itu teh, 60 tahun. Ya. Naon teh? Biasa mengikuti, bisa mengikuti. Saya kasih misal sekarang dulu belajarnya Selasa Rabu. Nah, hari Rabu kita belajar hari Selasa yang akan datang harus hafal dan semuanya alhamdulillah hafal ya, karena banyak pengulangan. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah bisa baca kitab. Sampai sekarang suka minta koreksi ke saya apa namanya? Ini bagaimana nih, ada yang kebingungan, tapi secara umum mereka semuanya sudah bisa dalam jangka waktu 2 tahun. Belajar dengan saya 2 tahun. Ini 2 tahun itu 4 semester kan? Nah, itu mereka sudah bisa baca kitab. Alhamdulillah dengan menghatamkan kitab Durusul Ulum ini. Ya, kita mau ke akhir tahun nih. Apa? Belum genap 1 tahun kan? Itu apa namanya? Sebetulnya kalau belajar langsung tidak online itu selesai 1 tahun. Nah, mungkin dengan cara online seperti ini 1 tahun setengah lah kita target, yang asalnya 1 tahun. Ya, 1 tahun itu paling cepat, tapi mudah-mudahan kita paling lambat itu 1 tahun setengah. Biar nanti kedepannya kita terus banyak praktek ke kitab-kitab langsung. Ya. Oke, jadi hafalkan karena ini mudah, terus diulang-ulang. Hasil dari banyak pengulangan itu nanti akan hafal. Itu kan? Dulu saya pernah bilang tidak ada hafalan yang jelek. Enggak ada. Ya, yang ada itu adalah hafalan yang terlatih dan hafalan yang tidak terlatih. Nah, oleh sebab itu mari kita latih hafalan kita semuanya, meminimalisir kepikunan sebetulnya. Ya. Itu sampai sekarang mereka yang belajar bahasa Arab sama saya tidak ada yang pikun. Alhamdulillah kecuali kematian. Sebagian ada yang sudah wafat, gitu kan. Dan tidak pikun akhirnya karena ngitab terus. Ya, dan diajarkan kembali. Sebagian ada yang mengajar. Bayangkan 75 tahun ada yang sudah ngajar anak-anak kecil. Cucuna sadayana dikarumpulkan. Oh. Cucuna sadayana dikarumpulkan. Belajar. Kosakata belajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Belajar kosakata dan seterusnya. Mereka bisa menghatamkan durusul ulum hasilnya. Nah, apalagi sekarang kita yang usianya mungkin di bawah 60 tahun. Itu sudah pasti bisa. Karena bahasa Arab itu mudah bukan hanya untuk orang Arab. Orang Arab sendiri pun apa namanya belajar tasrif kayak gini. Sama orang Arab juga belajar tasrif. Bahkan ya apa namanya? Saya sekarang kuliah online itu kan ngambil pendidikan apa namanya S1. Mata pelajaran yang paling banyak khosibnya, yang paling banyak di remedialnya adalah pelajaran nahwu. Ya. Padahal itu pesertanya orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah. Tetapi yang kemudian di remedial adalah pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu, mereka juga sama belajar ya. Bahkan di universitas ada salah satu apa namanya di universitas di Arab Saudi, jurusan syariah nih. Itu kan yang paling banyak gagal mereka mata pelajarannya itu mata pelajaran nahwu. Karena berat. Kitabnya itu mengambil kitab Alfiyah, syarahnya Ibnu Aqim. Gitu kan? Dan kitab Allahul Masalik itu kan syarah-syarah tentang Alfiyah. Jadi mereka juga sama belajar karena bahasa Arab ini bukan untuk Arab tapi lil alamin. Seluruhnya. Untuk seluruh alam. Gitu kan?
semua muslim wajib belajar bahasa Arab supaya lebih cinta terhadap Al-Quran. Oke. Ini yang pertama, nanti hari Kamis kita mulai rentet ke bawah. Nah, hari Seninnya baru kita masuk ke pil-pil yang mu'tal. Sambil kemudian kita setoran hafalan, sambil kita praktek insya Allah, melanjutkan bab yang keempat. Mafhum? Mafhum. Jadi Ibu Om, insya Allah Ibu Om, saya yakin tidak satu hari juga bisa Ibu Om itu. Dan yang lainnya juga sama. Satu hari pun, satu jam pun itu bisa. Atau jangan terlalu satu jam, terlalu lama. Setengah jam pun bisa. Dengan cara kita terus mengulang-ulang, memahaminya, dan yang paling terpenting maksimalkan doa. Tuh. Oke, hanya Allah lah yang bisa menanamkan ilmu kepada kita. Maka kita maksimalkan lewat doa. Saya rohiat ge kan ngajarnya wasa abika bumina Pak Alayab ilu ayat itu teh seratan ajarkan kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada nambab semuanya yang fi'il sahih untuk sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu artinya fi'il yang tiga huruf. Ini kan tiga huruf Pak Ala itu. Nanti ini akan saya ulangi lagi di pembahasan sorok jilid 3 yang kitab silsilah. Jadi berbangga apa namanya antum kalau yang belajar kitab silsilah. Nanti ini akan diulang lagi di kitab silsilah. Ya, yang jilid 3 insyaallah Sabtu yang akan datang. Ini akan diulang. Jadi antum bagi yang mengikuti semakin menguatkan nanti insyaallah. Ya, kehebatan kitab silsilah itu dia kaya akan apa namanya kosakata. Kosakatanya banyak. Kosakata, ya. Kemudian kalau durusul lugho itu sama kaya akan kosakata, tapi tidak sistematis seperti apa namanya kitab silsilah. Kalau silsilah mengikuti apa namanya retorika gaya pembahasan sorof, gaya pembahasan buku-buku nahu, buku-buku sorof sama. Kalau durusul lugho loncat-loncat. Nah kalau misalnya tapi sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita baca. Nah, kalau nahu di kitab silsilah dan sorof di kitab silsilah terus sistematis seperti pengajaran kitab-kitab sorof pada umumnya. Gitu kan? Maka dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan, kita pelajari dua-duanya. Yang paling terpenting adalah kita mengambil faedah kosakata dari dua kitab itu plus kita belajar kaidah dan cara menerjemahkan. Begitu. Saya kira cukup ya. Insya Allah nanti hari Kamis kita lanjutkan kembali ta'lim kita. Kalau kata Syekh Nunu Ustaz, kita ke malam saja gitu kan. Karena terlalu sedikit kalau misalnya yang subuh tidak menjamin. Ya. Tidak menjamin kalau kita dipindahkan ke malam, apa namanya, akan menjamin pada hadir. Tidak, ini apa namanya? Karena belajar itu butuh yang namanya i'tikad. I'tikad, i'timad gitu kan. Butuh dengan kesungguhan, insya Allah waktu pun nanti akan bisa mengikuti. Waktu kapanpun kalau misalnya apa namanya tidak ada ikhtiar untuk bertemu untuk belajar, maka betul kata Mang Jack. Sudah nanti khawatirnya begini, saya sudah apa kalau kita ke malam khawatirnya saya sudah mencoret agenda subuh dan diganti dengan yang lain agendanya saya. Ini yang malam tidak maksimal sehingga kalau mau kembali lagi ke subuh. Susah. Dan kita sudah beradaptasi kan hampir 10 bulan ini kita sudah beradaptasi. Kita belajar tiap subuh. Satu tahun ya kalau terus ini sebetulnya harus tamat 1 tahun itu karena kita banyak PR, banyak pembahasan yang lain. Tapi insya Allah sama beriringan dengan materi yang sedang kita bahas. Nah insya Allah tetap ya kita belajarnya subuh biar lebih fresh lagi dan insya Allah kita maksimal belajar sampai pukul 6:30 kurang lebih. Elvan 6:30 kurang lebih. Ya. Insyaallah. Oke, cukup. Cukup. Saya tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudayana sehat ya. Amin. 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 Amin.